Oke, shalom. Shalom. Sekarang dengan sukacita serukan shalom. Shalom. Kita percaya bahwa sumber sukacita kita yang memberikan kegirangan adalah Yesus. Yang amen. Percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang sungguh luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sumber sukacita kami adalah Engkau Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkan. Ku nyatakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkan ku. Mari serukan, dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku, oh oh. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan hu, yeah. Haleluya. Ku masuki gerbangnya, say. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia. Mari dengan mengangkat tanganmu katakan, dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku, oh oh. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan. Dia girangkan ku, say. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku, oh oh. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan. Dengan bertepuk tangan serukan, dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Engkau suka cita kami Tuhan. Amin. Dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku, oh oh. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib, dia yang perkasa. Amin. Engkau ajaib Tuhan. Amin. Bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Serukan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Nyatakan, Yesus ajaib,
Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dan mengangkat tanganku serukan, yes, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dengan imanmu serukan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya, ya Tuhan. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. GBI konsep, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sumber pengharapan, Engkau luar biasa, Engkau maha besar, Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera, pengharapan, kekuatan yang baru, hanya dari Yesus yang ajaib, hanya dari Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan sorak-sorai, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru buat setiap kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Amin. Hanya nama Yesus yang memberi kesembuhan, kemenangan. Hirala basyekarala barabala barabala barabo. Yes Lord, kami taruh pengharapan kami
di dalam namamu Tuhan. Satu-satunya pengharapan, amen, hanya Yesus namanya. Mari bersama-sama angkat pujian ini dengan imanmu. Engkau Tuhan yang setia. Sembah Dia, mari bawa imanmu, yakini bahwa Dia Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, meski dalam ketakutan, meski dalam lembah kegelapan, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan, Dia sumber berkat yang kita percaya. Oh, mari bangunkan imanmu, mari percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Hiralah bara bara kara bara 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 hiralah bara 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 bara. Biar dia siang hari ini Tuhan, kami percaya, iman kami percaya bahwa Yesus satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya hanya nama Yesus. Ini setiap iman kami Tuhan. Mari bersama-sama dengan mengangkat kedua tanganmu. Mari pernyataan imanmu nyatakan satu-satunya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya.
memberkati, Kau pemulih kami, Kau penyembuh kami, Engkau kekuatan dan perlindungan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah dicurahkan bagi setiap kami. Kuasa-Mu telah mengalir bagi setiap kami. Setiap kami mengalami kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang memulihkan, menyembuhkan, kuasa yang memenangkan. Kami rasakan siang hari ini. Hirala bara 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 kara bara bo. Hirala bara bara kara bara bara. Kuasanya diberikan, curahan kuasanya diberikan bagi setiap kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa si kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu mujizat terjadi sekarang. Mari nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat, mujizat terjadi di tempat Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari dalam mengangkat tanganmu nyatakan, curah ini setiap pertahanan kami Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada kemenangan. Yes Lord, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Sorak-sorai bagi Allah kita yang memberikan mujizat, yang memberikan terobosan. Sorakan haleluya. Percaya Tuhan, kuasa mujizat telah diberikan. Amen. Pengharapan yang baru telah diberikan. Amen. Kesembuhan, yes, sukacita diberikan bagi setiap kami. Kami terima Tuhan. Setiap kita yang
percaya dan telah menerima kuasa dari Tuhan, sama-sama nyatakan serukan amin. Sorak-sorak bagi Allah kita. Baik, Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan pesan dari firman Tuhan. Kita percaya firman ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip. Dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya, untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, ah, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan.
Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua baik-baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan menyampaikan tema mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyinya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua alasan mengapa kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Yang pertama ialah karena hidup kita yang sesungguhnya adalah di dalam kekekalan. Hidup kita yang sesungguhnya bukan hanya sekedar di muka bumi ini saja, tetapi ada kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu kekekalan di sorga yang ada di atas. Dan yang kedua, karena waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin teramat sangat-sangat dekat, di mana kita harus mempersiapkan diri apabila kita mau diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke sorga. Ada beberapa ayat yang mendukung bahwa kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Yang pertama ialah dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan 36, demikian bunyinya, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita supaya jangan fokus hanya kepada hal-hal yang duniawi di muka bumi ini saja. Ayat yang lain mengatakan, Mazmur 49 ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Apabila ada manusia-manusia yang dengan kegemilangannya di buka bumi ini, tapi tidak mempunyai pengertian untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kehidupan ini, maka dikatakan boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya mereka akan kaget tiba-tiba mengalami satu kebinasaan. Ayat yang lain yang dituliskan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah,
lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Apa yang Salomo tuliskan ini adalah dikatakan kesia-siaan ketika dalam kegemilangannya, dalam segala sesuatu yang dilakukannya dengan jerih payahnya, dan segala sesuatu yang didapatkannya di muka bumi ini, dikatakan sebagai kesia-siaan apabila tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan Yesus sendiri mengatakan demikian di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan, bahkan Yesus mengingatkan, kalaupun kita semua mendapatkan di dunia ini yang kita inginkan, saudara, kita dapatkan, tapi kita kehilangan nyawa di surga, untuk apa semuanya? Itu sebabnya hari ini kembali, kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Yang mengerti dan percaya dan mau, katakan amin. Haleluya. Nah, sebelum kita mengerti perkara-perkara yang di atas, saya ingin mengajak kita untuk mengerti perkara yang di bumi. Apa yang dimaksud dengan perkara di bumi? Yang tentunya harus kita hindari. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 katakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dijelaskan di ayat tadi bahwa hal-hal yang dari dunia, hal-hal yang ada di bumi ini ada tiga, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Hal-hal tersebut bukan dari Bapa. Jadi Tuhan minta supaya kita tidak memikirkan dan tidak fokuskan kepada tiga hal ini. Sekali lagi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Di dalam Galatia 5 ayat 19-21 katakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dengan keinginan daging dan perbuatan daging itu yang telah nyata. Dan Tuhan katakan jangan fokuskan pada hal-hal ini. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan katakan selanjutnya, terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Ketika kita hanya memfokuskan pada hal-hal yang di bumi ini saja, apalagi keinginan daging ini, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan keinginan mata? Keinginan mata adalah ketika kita hanya selalu melihat kesalahan orang lain. Meskipun ada positifnya, tetapi yang kita lihat adalah hal-hal yang negatifnya dari orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. Keinginan mata juga berbicara mengenai melihat barang, uang, orang dengan satu hawa nafsu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keinginan mata juga bisa diartikan sebagai melihat hal-hal yang berbau pornografi, yang horor, yang sadis, dan sia-sia. Inilah keinginan mata yang kita harus hindari karena tidak membawa kepada kekekalan di surga. Dan bahkan ini bukan dari Bapa dan ini adalah dari dunia. Apa yang dimaksudkan dengan keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup bisa diartikan sebagai merasa diri harus lebih daripada yang lain. Merasa diri harus lebih dihormati dan diperhatikan oleh orang lain. Merasa diri mampu dan tidak memerlukan Tuhan, sehingga tidak akan sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya hari ini kita harus hindari hal-hal yang di bumi ini, perkara-perkara yang di bumi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari sekarang kita
mengerti tentang apa yang dimaksud dengan perkara di atas yang kita harus cari dan kita harus pikirkan. Yang pertama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Boleh ucapkan sama-sama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa memang kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi jangan fokuskan pada hal-hal yang kita harus cari dalam dunia ini. Tuhan katakan kalau kamu fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kamu butuhkan di muka bumi ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita diminta untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Firman Tuhan katakan dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa artinya, saudara? Ketika kita diminta untuk mencari kerajaan Allah, kita diminta untuk mencari kebenaran, artinya setiap hari harus baca Alkitab, setiap hari harus merenungkan firman Tuhan, setiap hari kita harus menghafalkan firman Tuhan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Kalau kita dahulukan ini, maka kita sedang mencari kerajaan Allah. Dan dikatakan bahwa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita diminta untuk mencari damai sejahtera. Artinya hidup berdamai dengan Tuhan. Jangan bikin masalah, jangan bikin hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan juga bikin masalah dengan diri sendiri sehingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Jangan sakiti diri. Dan kita berdamai dengan sesama kita. Orang lain mungkin bisa bikin masalah dengan kita, tapi jangan sampai kita yang bikin masalah dengan orang lain. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Apa artinya ini, saudara? Artinya, kita diminta untuk senantiasa bisa bersukacita dalam setiap keadaan, bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan dalam setiap keadaan, apapun juga, enak, tidak enak, baik, tidak baik keadaannya, kita diminta tetap bisa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang mengerti dan mau katakan amin. Nah, kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi 1 Korintus 4 ayat 20 katakan juga, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa artinya ini? Artinya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan katakan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan terima kuasa dan kamu akan jadi saksiku. Artinya, kerajaan Allah adalah ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita memiliki kuasa, dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dan bahkan Roh Kudus mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu arti yang pertama daripada mencari dan memikirkan perkara yang di atas, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal yang kedua yang membuat kita harus mengerti apa yang artinya mencari dan memikirkan perkara yang di atas adalah mengejar kesempurnaan dan kekudusan hidup dengan menghasilkan buah roh. Boleh ucapkan sama-sama, mengejar kesempurnaan dan kekudusan hidup dengan menghasilkan buah roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata kesempurnaan, kata kekudusan, kalau kita dengar, apalagi orang-orang Kristen, selalu menjadi tabu dan berkata, ah, itu tidak mungkin. Apakah benar demikian? Matius 5 ayat 48, Yesus berkata begini, karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tidak dikatakan, aku berdoa, mudah-mudahan kamu bisa jadi sempurna. Atau, aku berharap, semoga kamu bisa jadi sempurna. Tidak. Yesus berkata, haruslah kamu sempurna. Dan ukurannya gak tanggung-tanggung. Seperti Bapamu yang di surga. Artinya seperti Allah. Apakah tidak mungkin? Kalau tidak mungkin, Yesus pasti tidak akan mengatakannya demikian. Di dalam Ibrani 12 juga demikian, ayat yang ke-14. Dikatakan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa sampai kepada kekekalan di surga. Kenapa? Karena melihat Allah saja tidak bisa. Karena itu, hari ini hal yang kedua, mencari dan memikirkan perkara yang di atas adalah
berusaha dengan sekuat tenaga untuk apa? Mengejar kesempurnaan dan kekudusan hidup dengan menghasilkan buah roh. Kata mengejar kesempurnaan ini artinya kita tertinggal dan harusnya kita sudah sempurna, tapi kita masih belum sempurna. Harusnya kita sudah kudus sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan, kekudusan di dalam diri kita, tapi kita tertinggal. Kita diminta untuk mengejar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menghasilkan buah Roh Kudus. Boleh ucapkan sama-sama, menghasilkan buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Dalam Galatia 5 ayat 22-24. Firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus dikerjakan, saudara. Ketika kita mau mengejar kesempurnaan dan kekudusan hidup, kita harus mengejar buah roh, ditampilkan, dihasilkan dari kehidupan kita. Apa artinya, saudara, ketika seorang mulai menyakiti kita dan kita rasanya kesal, kita marah, saudara, biarlah kasih ini muncul di dalam kehidupan kita. Saudara tahu ketika kasih ini muncul dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita mulai mengejar kesempurnaan dan mengejar kekudusan. Sukacita, ketika dalam situasi kondisi yang rasanya tertekan, menekan, rasanya tidak enak dan membuat kita rasanya tidak bisa bersukacita. Tapi ketika sukacita itu kita munculkan dalam kondisi yang demikian, maka kita sedang mengejar kesempurnaan dan kekudusan hidup. Damai sejahtera, kesabaran, demikian juga penguasaan diri. Ya, ada orang yang memancing kita untuk jadi emosi, kita pengen marah sekali. Tapi ketika kita ingin menghasilkan buah roh ini dalam kehidupan kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus tadi, maka kita sedang mengejar kesempurnaan dan kekudusan hidup. Untuk apa gunanya? Yaitu supaya kita bisa sampai pada kehidupan kekekalan di sorga nanti. Firman Tuhan katakan ketika kita menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita, dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum di dunia ini yang menentang dan juga hukum di surga. Artinya kita akan diterima. Karena itu sekali lagi, mari kejar kesempurnaan dan kekudusan hidup dengan menghasilkan buah Roh Kudus. Saudara, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mencari dan memikirkan perkara yang di atas adalah menginvestasikan kehidupan kita untuk kekekalan. Boleh ucapkan sama-sama, menginvestasikan kehidupan kita untuk kekekalan. Dari sejak awal tadi saya katakan, ada dua alasan kenapa kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Karena yang pertama, hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi dalam kekekalan. Karena itu selama kita di dunia ini, mari kita menginvestasikan kehidupan kita untuk kekekalan. Apa artinya? Kalau saudara punya waktu, tenaga, pikiran, uang, harta, saudara investkan untuk kekekalan. Matius 6 ayat 19-21 katakan demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara perhatikan baik-baik. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bukan sebaliknya, bukan di mana hatimu berada, lalu hartamu berada. Bukan. Tuhan katakan di mana hartamu. Jadi di mana hartamu kamu taruh, maka hatimu juga ada di sana. Kalau hartamu, pikiranmu, tenagamu, uangmu, hartamu itu kamu taruh di surga, diinvestasikan untuk kerajaan surga, maka hatimu juga akan ikut ke sana. Sebaliknya ketika engkau gunakan untuk dirimu sendiri, maka harta itu akan lenyap dan kita tidak mendapat apa-apa dalam kekekalan di surga. Kita perlu investasi tenaga, waktu, pikiran, uang, harta kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama kita, banyak, untuk masyarakat sudah. Ya sudah pasti untuk keluarga juga, tetapi bukan untuk kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Saudara, apalagi yang kita bisa investasikan untuk kekekalan?
kita bisa melakukan dengan cara mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kerjakan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan Kolose 3, 23 dan 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan baik-baik saudara, ketika kita lakukan ini, firman Tuhan katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Di mana? Di dunia dan juga di surga. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apalagi yang kita bisa investasikan dalam kekekalan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan apa yang kita bisa lakukan, mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan jalan demikian, maka kita telah menginvestasikan kehidupan kita bagi kekekalan. Hari ini, biarlah firman Tuhan ini kita bisa renungkan, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Kita memang masih hidup dalam dunia ini, tapi jangan hanya fokus pada kehidupan di dunia ini saja. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya bukanlah kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini paling lama berapa tahun, saudara? Ya, mau 100 tahun, 120 tahun rasanya sudah tidak mungkin, 100 tahun juga sudah jarang sekali. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya ada dalam kekekalan. Dan kita perlu ingat kekekalan ada dua macam, kekekalan di surga dan kekekalan di neraka. Keputusan yang saudara ambil sekarang untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas sekarang ini akan menentukan apakah saudara akan masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. Keputusan itu diambil dari sekarang. Dan kita juga perlu ingat bahwa karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah teramat sangat singkat, maka kita mau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan cara mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini, kalau Engkau mengingatkan kami untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Kami mohon ampun Tuhan, kalau pada waktu-waktu yang lalu tanpa kami sadari, tanpa kami sengaja, dan tanpa kami mengerti, kami lebih memikirkan perkara-perkara yang ada di muka bumi ini, perkara-perkara di dunia ini, bahkan perkara-perkara duniawi. Tapi hari ini kami mengerti bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah hanya kehidupan di dunia ini, tapi ada kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu dalam kekekalan. Dan kami mau masuk dalam kekekalan di surga. Kami juga mengerti bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah teramat sangat-sangat singkat. Dan itu kami mau mencari dan memikirkan perkara yang di atas, supaya pada waktu Yesus datang nanti kami boleh ikut terangkat bersama-sama. Bapa di surga, hambamu menyerahkan anak-anakmu semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami mengerti apa yang kami harus lakukan dan kerjakan. Terima kasih Kau mengingatkan kami untuk kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami tahu Tuhan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus dan juga oleh kuasa daripada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Kau ingatkan kami supaya kami mengejar kesempurnaan dan kekudusan hidup dengan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami menginvestasikan kehidupan kami untuk kekekalan. Hamba-Mu serahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita sebagaimana Tuhan ingatkan bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, di mana setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, yang seharusnya kita yang mati, tapi menggantikan kita, supaya kita yang berdosa dibuat menjadi tidak berdosa dan dibenarkan. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak-Nya. Karena itu mari kita siapkan hati kita.
Tuhan minta supaya kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar, yaitu dengan cara mengkoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita, apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita yang saudara juga sudah siapkan, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus ini. Kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kami, menggantikan kami yang seharusnya mati karena hukuman dosa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengerti bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kami, kami tidak perlu lagi melakukannya. Terima kasih Engkau sudah menanggung dosa kami, Engkau sudah menanggung kematian kami, Engkau sudah menanggung kutuk kami, Engkau sudah menanggung sakit penyakit, kelemahan kami, kemiskinan Tuhan, ketakutan, segala sesuatu yang tidak baik Engkau sudah tanggung di atas kayu salib yang seharusnya kami yang tanggung. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa pada waktu kami makan dan minum perjamuan kudus ini, apa yang Engkau sudah tanggung, kami tidak perlu menanggungnya, dan kami menerima anugerah Allah. Kami mau mengkoreksi diri kami, mau introspeksi diri kami. Saudara, mari ambil waktu sejenak. Kalau memang Tuhan mengingatkan ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, mari minta ampun sama Tuhan, biar hidup kita berkenan kembali. Bapa, ampuni kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau hidup berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari saudara boleh ambil roti saudara dan siapkan. Saya akan memimpin, kita siapkan roti kita. Kita angkat roti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Kita naikkan ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, sungguh baik dan sangat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu bagi kami semua. Kami menerimanya hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menjadi ciptaan yang baru. Kami menjadi pribadi yang baru. Dan kami akan hidup berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu pertama daripada bulan Juni, dan kita akan membawa persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan lainnya. Mari, bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan amplop-amplop persembahan, saya ingin mengajak kita mengangkat amplop persembahan ini dan kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami bisa membawa persembahan, khususnya pada minggu pertama bulan ini, membawa persembahan persepuluhan kami dan juga membawa persembahan umum lainnya sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Kami sadar kalau bukan Tuhan yang memberkati kami, yang menuntun, memimpin kami, dan melakukan perkara-perkara baik dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun juga yang kami lakukan, maka kami tidak akan bisa membawa persembahan ini. Dan itu kami bawa dengan sukacita dan mengerti bahwa apa yang menjadi firman-Mu akan terjadi. Terima kasih Bapa, kami terima dalam nama Tuhan Yesus dan kami persembahkan dengan ucapan syukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan nanti saudara persembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita mau berdoa syafaat. Hirala bashekara la barabala barabashekara la barabala barab. Hirala bashekara la barabala barabashekara la bo. Hari ini kami menyatukan hati kami, kami unity Tuhan. Kami mau berdoa, kami percaya Tuhan. Setiap kami yang datang dalam hadirat-Mu, kami unity, kami berdoa, kami percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saat ini kami berdoa, kami meminta dan lawatan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat bagi bangsa kami, bagi bangsa Indonesia. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Mari kita minta lawatan Tuhan. Hirala basyarala barabarabo. Biarkan lawatan-Mu, pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga tercurah bagi bangsa Indonesia. Tercurah dari Sabang sampai Merauke mengalami Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Yesus. Adanya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Jiwa-jiwa dimenangkan. Kuasa api-Mu mengalir, memenuhi seluruh negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lawatan curahan Roh Kudus sudah terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, kami meminta keselamatan dan pertobatan jiwa-jiwa. Mari berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat jiwa-jiwa. Hirala barabashikara barabarabo, hirala barabarabo. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Raja. Kami akan melihat seluruh bumi, seluruh bangsa Indonesia akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Engkaulah jalan keselamatan, satu-satunya hanya Engkau penyelamat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini dengan unity kita berdoa untuk meminta kesembuhan, pemulihan, kebangkitan untuk semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Mari berdoa, minta kesembuhan, minta pemulihan, kebangkitan. Semua bidang yang ada kami berdoa Tuhan. Kami percaya Indonesia akan mengalami damai sejahtera-Mu dicurahkan buat bangsa Indonesia. Ada pemulihan buat bangsa kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ada kuasa-Mu yang tetap tercurah bagi bangsa kami. Kami akan melihat pemulihan, kebangkitan dari sisi aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini juga mari berdoa, minta mujizat. Mari berdoa minta tanda-tanda ajaib. Berdoa minta mujizat. Hirala barabala barabala barabo. Kami percaya masih ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar, khususnya buat bangsa kami. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami akan melihat yang sakit akan disembuhkan. Adanya resolusi ekonomi, kami akan melihat dipulihkan di dalam nama Yesus. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Segala keadaan, mungkin banyak orang mengalami kesulitan di masa-masa ini. Kami akan melihat perkara-perkara Tuhan yang ajaib, perkara-perkara Tuhan yang dahsyat akan hadir bagi setiap orang yang percaya. Hirala barabala barabashikara labo. Ini setiap iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup, Engkau Tuhan mampu dan luar biasa. Hirala basyikara labo. Mari saatnya kita dengan unity, dengan rendah hati, kita minta hikmat dan tuntunan bagi pemimpin bangsa kita, bagi presiden kita, bagi seluruh kabinet Indonesia. Minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Hirala basyikara labarabalabo. Kami percaya Tuhan, Engkau pilih pemimpin kami, khususnya untuk bangsa kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau yang memakai Tuhan, Engkau yang memakai. Saatnya juga mari kita
kita berdoa buat pemimpin rohani kita, khususnya buat gembala pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Citra Harjo. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih, Engkau memilih Bapak Gembala Pembina kami sebagai membawa pesan Pentakosta ketiga. Kami bersyukur, kami bersyukur Engkau pakai Tuhan, Engkau pakai beliau. Kami percaya kuasamu, curahan kuasamu selalu ada bagi Pak Niko Tuhan. Kemanapun beliau pergi, kami akan melihat tanda-tanda mujizat mengikuti, karena Tuhan Yesus selalu memakai beliau dalam pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, hikmat, pengurapan selalu hadir buat beliau. Terima kasih Tuhan. Buat seluruh keluarganya juga tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Mazmur 91 terjadi buat beliau dan keluarganya. Irala baraba syekaralabo. Mari saatnya kita mengangkat tangan, kita berdoa buat Bapak Gembala kita Pak Budi Sastra di Putra. Mari angkat tanganmu, kita berdoa buat Bapak Gembala kita. Irala baraba baraba syekaralabo. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu, kebaikan, kemurahanmu selalu mengikuti Bapak Gembala kami. Engkau yang memakai beliau semakin luar biasa. Engkau kembangkan pelayanannya, semakin mengerti hati Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Cingki. Kami percaya Tuhan sebagai penopang yang luar biasa, penopang dalam pelayanan. Kami percaya kasih setiamu selalu ada bagi keluarga ini. Kesehatan, kemurahan Tuhan, hikmat pengurapan selalu hadir buat gembala kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang dialami saat ini, kami percaya Tuhan yang semakin besar buat kehidupan Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami berdoa buat gereja-gereja. Kami berdoa, kami percaya kuasa Tuhan hadir buat gereja-gereja untuk menyelesaikan amanat agung, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan bahwa Yesuslah Raja. Pakai gereja-gereja Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami tolak setiap tembok-tembok pemisah di dalam nama Yesus. Setiap tembok-tembok doktrin-doktrin gereja yang memisahkan kami, kami tolak dalam nama Yesus. Gereja bersatu, gereja bersatu, gereja bersatu, gereja bersatu berdiri untuk menyelesaikan amanat agung sampai seluruh bumi, sampai seluruh bumi mendengar bahwa Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari kita berdoa buat organisasi yang ada. Kita berdoa buat GBI, COG, ORU, dan WEA. Kita percaya ini organisasi yang Tuhan pakai untuk membawa pesan Pentakosta ketiga. Mari berdoa, berdoa. Kami percaya Tuhan, GBI, COG, ORU, dan WGA dipakai Tuhan, diberi kuasa untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar baik sampai seluruh bumi, jiwa-jiwa diselamatkan. Organisasi ini berjalan sesuai hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap doa-doa kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan melakukan perkara yang besar. Engkau Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa bagi setiap kami. Kami bawa Tuhan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu, yang kami percaya ada kuasa bagi setiap doa orang percaya. Kita yang percaya bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar dan menjawab setiap doa-doa kita. Mari bersama-sama katakan amin. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami angkat kedua tangan kami dan kami katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
sehingga kesakitan tidak mau.